Halo, jumpa lagi di Arena 29 Gadget and Gaming. Kali ini kita akan tes ulang mainkan Genshin Impact di Xiaomi Redmi Note 10 setelah update versi MIUI yang terbaru ya. Untuk tes di versi MIUI sebelumnya bisa teman-teman lihat di playlist Redmi Note 10 atau lewat link yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Di tes kali ini kita akan coba mainkan di beberapa setting, tapi setting terendah aja ya. Nanti akan saya tes di setting lowest dan setting low, yaitu setting defaultnya. Kita akan lihat seperti apa performanya. Pertama kita akan coba mainkan di setting lowest dengan frame rate maksimal 30 fps. Di dalam kota Liyue, frame rate-nya bermain di kisaran 20-25 fps. Dan sering sekali saat memasuki area baru atau masuk ke area yang ramai NPC, frame rate-nya turun, bahkan beberapa kali turun hingga di bawah 10 fps. Jadi saat scrolling layar memang terasa agak patah-patah dan kurang lancar aja ya. Kemudian saya tes mainkan di luar kota atau di open map. Saat roaming memang frame rate-nya bisa bertahan dengan cukup baik di kisaran 18-24 fps. Tapi jika sudah memasuki area baru, mungkin karena masih loading map-nya atau saat kita bertemu dengan monster, frame rate-nya mulai turun ke kisaran 15-20 fps saja. Saat battle pun rata-rata frame rate-nya hanya bertahan di kisaran 15-18 fps. Dan terasa agak patah-patah sih, jadi memang agak kurang nyaman untuk dimainkan. Saat memasuki area baru dan area yang agak tinggi visual efeknya, beberapa kali juga frame rate-nya sempat turun hingga di bawah 10 fps. Tapi kalau sudah didiamkan sesaat, mungkin karena mapnya sudah loading, frame rate-nya mulai naik lagi ke kisaran 15-18 fps. Secara umum sih di setting ini gameplaynya masih playable, walaupun memang agak kurang nyaman aja karena saat memasuki area baru sering sekali terasa patah-patah. Kemudian saya coba untuk agak ubah sedikit settingnya. Di sini saya mainkan di setting lowest, tapi render quality-nya saya set high dan semua efek lain saya set ke posisi terendah atau saya matikan. Dengan setting ini, kualitas grafiknya seperti teman-teman lihat bisa jauh lebih bagus ya dibandingkan di setting lowest yang default tadi. Di dalam kota kurang lebih frame rate-nya sama, bermain di kisaran 15-20 fps. Tapi tidak terlalu sering terjadi patah-patah karena memang di set ini crowd density-nya, yaitu untuk NPC-nya, saya set low, jadi tidak terlalu ramai. Beberapa kali memang sempat juga frame rate-nya turun di bawah 15 fps saat memasuki area baru, tapi secara umum ya masih cukup lancar untuk dimainkan. Di luar kota, frame rate-nya bisa bertahan dengan cukup stabil di kisaran 20 fps. Saat battle pun kurang lebih masih sama seperti di setting lowest default tadi ya. Frame rate-nya bertahan di angka 15-18 atau 20 fps. Di setting ini saya merasa malah sedikit lebih lancar ya, tidak terlalu patah-patah dibandingkan setting yang default tadi. Entah-entah mungkin karena memang gamenya sudah mulai loading, karena sudah saya mainkan sekitar 15 menit, atau memang karena beberapa visual efeknya yang saya matikan sehingga membuat gamenya berjalan dengan lebih lancar. Di sini juga sempat memasuki area yang turun hujan. Biasanya di HP-HP lain yang sempat saya tes, saat turun hujan ini gamenya agak nge-lag atau nge-freeze. Tapi di sini ternyata bisa berjalan dengan cukup lancar di kisaran 15-18 fps. Saat memasuki area baru juga sempat drop parah frame rate-nya ke angka 7 atau 8 fps. Tapi setelah saya berhenti sebentar dan mapnya loading, gamenya kembali cukup lancar di angka 18 fps. Kemudian saya tes melawan Cryo Regis Fine. Di sini frame rate-nya ternyata bisa bertahan dengan cukup stabil di kisaran 20 fps, dan gamenya juga terasa cukup lancar untuk dimainkan. Selama saya tes, baik saat menyerang maupun mengeluarkan skill dengan efek visual yang cukup tinggi, frame rate-nya masih bisa bertahan dengan baik di atas 15 fps. Jadi kalau buat saya sih di setting grafik lowest yang custom ini, gamenya terasa playable dan cukup nyaman untuk dimainkan.
Jadi tidak terlalu terasa patah-patah atau macet gitu ya. Walaupun memang ya frame rate-nya tidak terlalu bagus, hanya bermain di kisaran 18 sampai 20 fps. Setelah saya mainkan selama kurang lebih 15 menit di setting lowest ini, suhu tertinggi di bagian depannya kurang lebih 45,3 derajat Celcius. Dan di bagian belakang suhu tertingginya kurang lebih 41,5 derajat Celcius. Kemudian saya tes juga mainkan di setting default rekomendasi gamenya ya, yaitu setting low dengan frame rate maksimal 30 fps. Di setting ini kualitas grafiknya terasa lebih rendah dibandingkan setting lowest custom tadi ya. Dan di dalam kota pun frame rate-nya maksimal bermain di kisaran 20 sampai 24 fps. Dan saat memasuki area baru atau area yang ramai NPC, sering sekali turun di bawah 15 fps. Di luar kota dan saat battle, sangat sering terjadi frame drop. Seperti teman-teman lihat, frame rate-nya sering sekali turun hingga di bawah 15 fps. Bahkan pernah tercatat turun hingga 5 fps saat battle. Dan buat saya sih ini agak kurang nyaman ya. Game-nya terasa banget patah-patahnya dan agak kurang enak aja untuk dimainkan. Apalagi saat mengeluarkan skill atau ada visual effect yang tinggi, frame rate-nya beberapa kali turun hingga di bawah 8 fps. Saat tes melawan Cryo Regis Fine pun, frame rate-nya lebih banyak bermain di kisaran 12 sampai 18 fps. Dan memang terasa patah-patah. Apalagi saat mengeluarkan skill, frame rate-nya sering sekali turun hingga di bawah 10 fps. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes ulang memainkan Genshin Impact versi 2.3 di Xiaomi Redmi Note 10 ya, yang sudah update ke MIUI 12.5.4. Kalau menurut saya sih performanya secara umum tidak jauh berbeda dengan tes saya di versi sebelumnya. Jadi di setting lowest dan low pun sebenarnya sih untuk performa masih kurang nyaman untuk dimainkan ya. Masih kalah dibandingkan HP-HP sekelasnya atau HP pendahulunya seperti Redmi 9 atau Redmi Note 8 yang pernah saya tes juga. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya pengalaman lain menggunakan Redmi Note 10-nya, boleh sampaikan di kolom komentar juga ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.